diketahui Y sama dengan sekan pangkat 3 2X kali sin kuadrat 2X. Ditanya Y aksen. Jawab misal U-nya adalah sekan pangkat 3 2X. Maka U aksen itu sama dengan 3 sekan pangkat 2 2X kali turunan dari sekan itu adalah sekan 2X kali tan 2X. Kemudian dalam kurung diturunkan juga, kita punya 2X, kita punya 2, sehingga diperoleh 6 sekan pangkat 3 2X kali tan 2X. Kemudian jika V adalah sin kuadrat 7X, maka turunan V aksennya adalah 2 sin 7X. Turunan sin adalah cos 7X. Turunan 7X adalah 7, sehingga diperoleh 14 sin 7X cos 7X. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya tadi 6 sekan pangkat 3 2X kali tan 2X kali V nya adalah sin kuadrat 7X ditambah U sekan pangkat 3 2X kali V aksennya tadi 14 sin 7X kali cos 7.